hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali. Kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Halo Om dan Tante. Sekarang Om dan Tante bisa membeli kaos Spirit of Sharing untuk anak-anak dengan harga Rp75.000. Informasi lengkapnya. Salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, edisi Voice of Pentakosta kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaannya. Ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan, orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kedua tangan di hadapan kataku jalan, sebab kami percaya ada kemuliaan yang telah kau kerjakan. Terima kasih Bapa. Ku tahu hidupku berharga di mata bahwa segala kebaikan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami memberikan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami tidak tergantung dari setiap perkataan orang, tapi hidup kami tergantung dari setiap perkataan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tepati semua apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang sudah siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan saudara duduk kembali, pemain musik kecuali pemain piano bisa iringi saya pelan. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Haleluya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf diakan pengerja, majelis, para pemain musik, semua para pelayan artal. Ya, hidup ini atas karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk kita melayani, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak akan pernah ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ya. Semua orang suka pada hari Minggu. Karena memang di Minggu itu ada kebangkitan. Yesus bangkit sebagai Tuhan. Tapi Minggu itu muncul karena ada hari Jumat. Jadi terkadang dalam hidup, saudara kita mengalami proses hari Jumat.
Jumat itu adanya cuma kematian. Jumat itu adanya salib. Makanya kalau saudara mengalami Jumat, percayalah, tidak lama lagi Minggu akan tiba dalam hidup saudara. Seringkali kita suka Tuhan karena Tuhan buat mujizat. Makanya sebelum Yesus di atas kayu salib, dia buat mujizat. Dan semua orang suka dengar kata ini, semua orang suka dengar kata mujizat, semua orang suka diberkati, sembuh, terima mujizat, semua orang suka itu. Tapi maaf ya, jangan pernah bangun kekristenan itu atas dasar berkat dan mujizat. Karena kalau kita bangun kekristenan kita atas dasar berkat dan mujizat, tidak akan pernah kuat. Mohon maaf, 5 roti 2 ikan ketika Yesus buat mujizat, berapa orang yang kenyang? 5.000 kan? 5.000 kenyang dengan 5 roti 2 ikan. 1 kali Bartimeus buta melihat. 1 kali Lazarus bangkit dari kematian. Di mana Yesus buat mujizat, selalu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Di mana Yesus buat mujizat, selalu banyak orang datang kepada Yesus. Nah, saya takutnya banyak orang di tempat ini cuma mau apa yang dilakukan Yesus, tapi tidak mencari pribadi Yesus. Pada faktanya adalah 5.000 orang itu, Bartimeus itu, Lazarus itu, orang kusta itu, ketika Yesus ada di atas kayu salib, mereka sudah tidak ada di sana. Apa yang salah? Yang salah adalah mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin yang bisa membangkitkan orang mati tiba-tiba mati? Makanya kekristenan itu justru dimulai ketika Yesus disalib. Makanya kalau mau cari orang Kristen kuat, Pak, jangan cari ketika diberkati. Jangan. Pada faktanya adalah ketika orang diberkati, bisa memberi, bisa. Ketika orang diberkati, bisa ke gereja. Tapi justru dalam keadaan kita mengalami hari Jumat. Sepertinya, Pak, saya masih disalib. Sepertinya kematian, bisnis belum hidup. Pelayanan belum dipromosikan. Sepertinya hari Jumat. Tapi justru disitulah letak sebuah kesetiaan. Percayalah, orang yang setia pada akhirnya akan melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Jangan pernah minta hari Minggu, Pak. Kalau hari Jumat kita tidak berhasil melalui. Kita ini orang Kristen, itu suka dengan janji-janji Tuhan. Dan gak salah, karena memang firman itu mengandung janji. Salah satu janji Tuhan adalah berkat Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Betul gak? Dan kita nyanyikan itu kan, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita suka. Padahal saudara lupa, fajar pagi hari itu muncul karena ada gelapnya malam hari yang saudara harus lewati. Kalau enggak, kita suka nyanyi lagu ini. Seperti pelangi sehabis hujan. Mohon maaf, Pak. Pelangi itu muncul karena ada hujannya dulu. Dan hujan itu muncul karena ada awan gelapnya dulu. Jadi kalau saudara ngalamin awan gelap, saudara ngalamin gelapnya malam hari, itu karena fajar pagi hari akan Tuhan berikan dalam diri saudara. Makanya mentaliti, Pak, mesti berubah. Jangan suka minggunya, tapi tidak suka dengan Jumatnya. Nah, yang iblis tahu adalah hari Jumat Yesus mati. Dan semua orang tahu itu, Pak, Yesus mati hari Jumat. Makanya kita peringati Jumat Agung. Kematian, orang bingung. Ini kan Yesus kan yang buat mujizat? Iya. Yang celikan mata orang buta? Iya. Ini Yesus ini yang 5 roti 2 ikan 5.000 orang kenyang? Iya. Loh kok mati? Makanya kenapa murid-murid tinggalkan Yesus? Mereka tidak menyangka semudah itu Yesus ditangkap, semudah itu Yesus mati. Tapi justru kita belajar ketika Yesus disalib, ketika Tuhan belum menjawab apa-apa, justru akan kelihatan kesetiaan kita. Makanya iman itu, Pak, justru kadang teruji ketika Tuhan belum melakukan apa-apa. Satu kali ada seorang di Alkitab, orang ini namanya bagus. Nama sebelumnya adalah Abram, kemudian berubah jadi Abraham. Nah, nama ini berubah dari Abram, berubah jadi Abraham itu karena ketemu Tuhan. Setiap orang yang ketemu Tuhan, beberapa mereka di dalam Alkitab, ketika ketemu sama Tuhan, namanya berubah. Jadi kesukaan Tuhan saya dan kesukaan Tuhan saudara, itu suka merubah nama. Dari Abram jadi siapa? Abraham. Dari Yakub berubah jadi siapa? Israel. Dari Saulus berubah jadi siapa? Jadi Paulus. Jadi Tuhan saya dan Tuhan saudara ini suka merubah nama. Sebenarnya yang Tuhan rubah bukan nama, tapi identitas. Makanya begini ya, tanda orang yang ketemu Tuhan, itu bukan cuma kantongnya berubah, Pak. Ada orang yang pengen gitu. Kalau sama Tuhan, kantong berubah, yang sakit jadi sembuh.
Harusnya tanda orang ketemu Tuhan ini hidupnya berubah. Tanda orang ketemu Tuhan gak ada urusan sama gemeter-gemeter, nangis-nangis, gak ada urusan itu. Ada yang nangis-nangis juga, begitu pulang juga ya hidupnya sama aja, Pak. Tapi tanda orang ketemu Tuhan itu hidupnya berubah. Nah orang ini namanya Abram, ketika ketemu sama Tuhan dirubah jadi Abraham. Abram ini arti dalam bahasa Ibrani itu bagus. Arti nama Abram itu artinya bapak besar. Jadi kalau dia ketemu sama orang, dia memperkenalkan diri. Pak, namanya siapa? Saya Abram. Artinya apa? Bapak besar. Tapi agak gak jelas, Pak. Gak tahu apanya yang besar, perutnya kali yang besar. Begitu dia ketemu sama Tuhan, Tuhan rubah namanya. Dari Abram jadi siapa? Abraham. Nah, arti Abraham itu keren banget. Sebab arti nama Abraham bukan hanya bapak besar, tapi bapak bangsa yang besar. Hanya dia punya masalah. Masalahnya apa? Namanya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Berapa banyak kita sama Tuhan begitu, beriman, tapi imannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ke gereja didoakan, percaya diberkati, amin Pak. Begitu pulang ke rumah, dapur tidak mengepul. Rekening kosong. Masih setia gak tuh sama Tuhan? Nah, Abraham punya masalah itu, Pak. Nama Abraham itu artinya bapak bangsa yang besar. Kemanapun dia pergi, dia akan sebut namanya bapak bangsa yang besar. Arti lain, bapak banyak anak. Anaknya berapa, Pak? Enggak ada. Itu masalah, Pak. Kita kan kayak gitu, kan? Udahlah, enggak usah ada dusta di antara kita. Wajah-wajah kita kelihatan kok. Kalau di gereja itu percaya banget diberkati. Begitu pulang, Pak, kok rekening kosong ya? Kok punya masalah, kok proses? Sama seperti Abraham, Pak. Namanya bapak banyak anak. Gak punya anak. Kenapa gak punya anak? Karena istrinya mandul. Dan hari itu Abraham sudah tua. Sampai kemudian Tuhan kasih anak perjanjian. Namanya Ishak. Nah, setelah diberkati, tiba-tiba Tuhan uji. Apa yang Tuhan lakukan? Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah harga sebuah ketaatan. Karena tidak banyak orang, Pak, tidak banyak orang yang siap dengan hal ini. Karena untuk taat sama Tuhan itu memang susah banget. Sangat-sangat susah. Mari kita buka Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Hari itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham dipanggil namanya. Ya Tuhan, ada satu kalimat setelah semuanya itu. Setelah semuanya, semuanya apa? Abraham diberkati, sudah punya anak, sudah kaya raya, sudah makmur, sudah terkenal. Semua yang diinginkan laki-laki dimanapun di dunia, semua sudah dimiliki oleh Abraham. Punya anak, punya istri, kaya, mati masuk surga. Orang suka itu. Dan hari itu Abraham sudah punya semuanya. Makanya dicatat setelah semuanya itu, setelah diberkati. Tiba-tiba Alkitab mencatat, Allah mencoba Abraham. Bahasa Inggrisnya keren. Tuhan menguji Abraham. Maaf ya, iman itu perlu sebuah ujian. Dan tidak ada ujian dalam iman kecuali satu kata ini. Proses. Setelah dia diberkati, setelah semuanya dia diberkati, tiba-tiba Abraham, dia dengar suara Tuhan. Ia berfirman kepadanya, apa saudara? Abraham. Apa saudara sahutnya? Ya Tuhan. Nah, kata ya Tuhan di dalam bahasa Ibrani, itu dipakai dua kata. Yang pertama hineni, dan yang kedua poani. Kata hineni itu melakukan, menjawab ya dengan ketulusan. Dengan sebuah cinta. Tapi kata poani, melakukan segala sesuatu karena ada unsur terpaksa. Contoh saudara, bagaimana Abraham menjawab, ya Tuhan, contoh, kalau gereja ini kotor, tiba-tiba diminta, tolong ya bersihkan gedung gerejanya. Saudara akan bilang begini, oh iya Pak Pendeta, iya Pak Gembala. Kalau saudara melakukan dengan hineni,
saudara akan ambil sapu, saudara akan bersihkan tanpa saudara mengeluh atau menggerutu. Hia melakukan dengan cinta. Tapi kalau Poani, ketika lantainya kotor, dia akan bilang iya, dia ambil sapu, dia bersihkan, tapi menggerutu. Gua lagi. Nyapu lagi. Dia lakukan sih, tapi ngomel. Dia lakukan sih, tapi menggerutu. Nah, banyak dari kita yang kayak begitu. Melakukan segala sesuatu bukan karena hineni, tapi karena Poani, karena terpaksa. Ada orang yang ke gereja juga karena terpaksa. Ya, hari Minggu, Pak. Daripada gak ada kerjaan, ke gereja. Ya, hari Minggu, Pak. Daripada di rumah, ya mending ke gereja. Jadi ke gereja itu cuma karena rutinitas. Bukan karena sebuah kerinduan. Makanya hari itu, ketika Tuhan bilang sama Abraham, dia pakai kata begini, Abraham. Dia jawab bukan dengan kata Poani, tapi dia jawab dengan kata Hineni. Menjawab bukan karena terpaksa, melakukan bukan karena terpaksa, tapi melakukan karena cinta. Nah, kita perlu melakukan ini. Melayani juga begitu. Karena cinta. Saudara, istri saya waktu pacaran, istri saya itu suka rainbow cake. Satu kali, Pak, saya lagi khotbah sepanjang minggu, udah capek. Tiba-tiba dia minta rainbow cake. Sayang, beliin rainbow cake. Dan hari itu dia tinggal di Manado. Saat itu khotbah di Jakarta. Pak, udah jam 8 malam, saya nyetir, ngebut ke Grand Indonesia, cuma beli, ada rainbow cake? Bayangin tuh. Tapi Pak, karena cinta kan, Pak? Gua jabanin. Nyetir, Pak, dari Bekasi, itu 1 jam lebih. Cuma demi, ada rainbow cake? Tau gak saudara apa yang saya lakukan? Begitu beli rainbow cake, nah saya harus terbang ke Manado. Jadi apelnya kayaknya kosnya memang mahal, Pak. Itu pesawat yang paling cepat kalau mau ke Manado itu jam 2 subuh. Setelah beli rainbow cake, Pak, itu ngambil koper langsung ke bandara. Itu Pak nentengnya, Pak, itu hati-hati banget. Kayak mau lewat itu apa? Checking bandara itu, X-ray itu kan. Kan harus diretakin itu. Mau disentuh aja sama petugasnya, langsung gue bilang, don't touch. Rainbow cake nih. Sampai saya taruh, Pak, di kabin, itu hati-hati banget. Capeknya minta ampun, Pak. Karena 3 jam terbang, 3 jam setengah ke Manado. Dan sebelumnya, sepanjang minggu, saya pelayanan. Itu capeknya minta ampun. Tapi begitu landing di Manado, terus ada suara gini, selamat datang di Bandara Samratulangi, Manado. Itu bawa rainbow cake, Pak. Begitu lihat wajahnya dia, capek hilang. Hilang, Pak. Itu capek minta ampun, terus kemudian keluar dari bandara gitu kan. Istri saya jemput kan, waktu itu kita masih pacaran. Sayang, gimana penerbangannya, Pak? Capek hilang, Pak. Bener, Pak. Kenapa? Cintalah yang membuat itu. Saya rela, Pak, beli rainbow cake. Karena saya sayang sama dia. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta itu pasti indah. Betul gak? Makanya kalau saudara hari ini datang ke rumahnya, saudara ketemu sama pribadinya, karena saudara mencintai dia, saudara pasti kasih wajah dan nyanyian terindah buat Tuhan. Aduh. Wuh. Makanya jangan sampai hilang hati yang mencintai Tuhan. Saudara boleh diberkati, tapi jangan sampai apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Saudara, apa sih bedanya Yesus sama yang lain? Sederhana, apa sih bedanya Kristen sama yang lain? Pak, Kristen itu ada ibadahnya, emang yang lain enggak? Pak, Kristen itu, Pak, ada kitab susinya, emang yang lain enggak? Pak, Kristen itu ada Tuhannya, emang yang lain enggak? Sederhana, bedanya Yesus sama yang lain. Tidak ada satupun Tuhan yang mau mati buat umatnya kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Waduh. Dan dia lakukan itu because he loves you. That's it. Dia sayang sama kita. Makanya salib itu bicara bukan hanya pengorbanan, tapi sebagai bentuk cinta Tuhan sama kita. Bukan kita sama Tuhan, Asep. Aduh. Kita tuh kadang ngerasa ya kalau udah melayani itu, aku kan mencintai Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara datang hari ini,
Karena dia lebih dulu sayang sama saudara. Saudara pikir saudara datang karena saudara sayang sama Tuhan. Dia lebih dulu sayang sama saudara. Maaf Pak, Bapak model begini Pak. Anak saya itu Bradley usia 2 tahun. Itu lagi ada, sekolah minggu ya. Anak saya Bradley usia 2 tahun, lucunya minta ampun. Ya kalau saudara gak percaya, lihat aja bapaknya. Selucu itu wajah anaknya gitu. Anak saya Pak, lucunya minta ampun. Saya selalu bilang sama istri saya, Bapak model begini, rela kerja keras, banting tulang. Yang penting anak dapat susu yang terbaik. Eits, Bapak model begini Pak, tahu yang terbaik buat anak. Apalagi Bapak saudara di surga, come on. Gak usah takut dalam hidup. Makanya hari itu ketika Tuhan bilang begini, Abraham, ya Tuhan, hineni Tuhan. Dia jawab dengan cinta. Makanya kalau saudara disuruh melayani, saudara jawab dengan kata, hineni. Kalau saudara disuruh berdoa, saudara harus jawab dengan kata, hineni. Tuhan bicara Pak hari itu sama Abraham. Terbanyak kita, kalau kita ketemu sama Tuhan dan dengar suara firman Tuhan, kita pasti mintanya begini, diberkati. Dengar suara Tuhan apa? Rumah bertambah 3. Dengar suara Tuhan, nubuatan dari pendeta apa? Ke Amerika. Tapi hari itu Abraham dapat suara yang lain. Ayat berikutnya, suara yang didapat Abraham adalah begini. Ketika Tuhan bilang, Abraham, ya Tuhan. Ayat berikutnya, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Duh Pak, berat Pak ini Pak. Hari itu Abraham dapat firman. Dengar suara Tuhan. Dia lagi diem. Habis ngopi. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Abraham. Ya Tuhan. Hineni Tuhan. Ambil anakmu. Oke. Jadi pendeta? Enggak. Jadi pengusaha sukses? Enggak. Jadi pemimpin kota? Enggak. Lu apa? Bram, ambil anakmu, oke? Bahasa saya, bunuh buat aku. Kalau saudara dengar firman kayak begitu, percaya itu suara Tuhan? Enggak mungkin, Pak. Tiba-tiba saudara berdoa, tiba-tiba dengar suara Tuhan. Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu, apa Tuhan? Persembahkan, bunuh buat aku. Apa yang kita lakukan? Ambil minyak urapan, kita oles di telinga. Dalam nama Yesus, setan keluar. Dalam nama Yesus. Woi, woi, keluar, woi. Betul gak? Mau saudara percaya dengan suara kayak begitu? Makanya terkadang suara Tuhan berbeda dengan apa yang kau inginkan. Doh. Jangan pernah minta suara Tuhan sesuai dengan keinginan saudara. Bahkan ketika saudara berdoa. Terbanyak kita pengen dengar yang sedap-sedap saja Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau khotbah yang biasa-biasa saja. Ya, kalau perlu nanti saya khotbah yang senyap-senyap saja. Kita selalu telinga kita Pak tersinggung ketika kita dengar tentang pengorbanan. Kita dengar tentang pemberian. Kita dengar tentang korban. Kita gak suka. Dan hari itu Abraham, dia dapat suara ini, Pak. Pertanyaannya, bisa nerima? Makanya mohon maaf ya, saya berkali-kali Pak khotbah, Pak. Berkali-kali pelayanan. Jemaat rada tidak suka kalau dengar khotbah tentang pertobatan, kekudusan. Telinga rada sakit. Tapi kalau 3 langkah diberkati, 7 langkah dapat jodoh dari Tuhan, suka banget. Udahlah, wajah-wajahnya juga kelihatan. Ah, gak usah inilah. Kita kadang begitu. Tapi hari itu Abraham, dia dengar, Bram, korbankan anakmu yang kau kasihi. Sebagai bapak, Pak. Berat. Mau taat sama suara kayak begitu? Susah. Apa? Gak ada suara yang lain. Kenapa harus dikorbankan? Terus-terus ayat berikutnya, Yang saya suka dari ayat ini adalah, kita baca ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Perhatikan saudara, Alkitab tidak berkata seminggu kemudian, Alkitab tidak bilang sebulan kemudian, tapi detik di mana dia dengar suara Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Ambil anakmu Bram, oke? Persembahkan buat aku, bunuh buat aku.
Alkitab mencatat keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Salah satu cara supaya saudara ngalamin berkat Tuhan, jangan pernah suka menunda suara Tuhan. Ngerti gak ngerti, lakukan saja. Karena bagian saudara bukan untuk mengerti, tapi bagian saudara adalah untuk mentaati suara Tuhan. Alkitab mencatat keesokan paginya, pagi-pagi. Susah pak. How he makes a deal. Untuk dia lihat anaknya. Dia lihat anaknya, Sak, papa sayang sama kamu, Sak. Tapi maaf, Sak. Kamu harus dibunuh, dipersembahkan buat Tuhan. Oh, itu berat, Pak. Berat banget. Berat banget. Dia sayang sama Ishak. Alkitab tadi kan mencatat anak yang dikasihi, anak yang dicintai. Makanya saya gak tahu apa yang saudara kasihi dan saudara cintai. Tiba-tiba Tuhan minta, kasih ya buat aku ya. Itu berat, Pak. Tapi Abraham, dia taat dan dia melakukan itu. Terus. Wow. Ia memasang pelana keledainya. Sebentar, ayat ketiga. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu, perhatikan. Untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan. Dari rumah, dia panggil anaknya. Sak. Ya, Pak. Sak. Ayo, Sak, kita ke Bukit Moria, Sak. Kita ke Gunung Moria. Mungkin Ishak tanya, ngapain, Pak? Papa dengar suara Tuhan. Kalau seumpama Ishak tanya, suara Tuhan apa? Papa suruh bunuh kamu, Sak, di Gunung Moria. Ishak langsung bilang, Papa, gila. Orang tidak mengerti maksud Tuhan atas Abraham. Makanya kalau saudara dengar suara Tuhan, gak usah diomongin ke orang. Karena belum tentu mereka ngerti. Dan jangan pernah meminta orang mengerti tentang rencana Tuhan atas hidup saudara. Ngerti gak ngerti, taat saja. Dan hari itu sejak dari rumah, Alkitab mencatat, dia belah kayu. Dia bawa kayu. Saudara tahu, Gunung Moria itu banyak pohon. Gunung Moria itu sekarang, itu tempat di mana bait suci dulu ada, sekarang ada Dome of the Rock. That's the Gunung Moria. Kalau saudara ke Gunung Moria itu banyak pohon, banyak kayu. Tapi Alkitab mencatat, sejak dari rumah, Abraham sudah bawa kayu. Maksudnya apa sih? Kalau saya jadi Abraham, ngapain mesti bawa kayu dari rumah? Kan di sana ada kayu. Gini, orang yang benar-benar menghargai Tuhan, sejak dari rumah, dia persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Makanya ibadah yang terbaik itu bukan ketika saudara duduk, angkat tangan, bukan. Sejak dari rumah, hati saudara sudah saudara siapin. Tuhan, aku mau ibadah. Tuhan, aku mau terima sesuatu Tuhan di gereja. Sejak dari rumah, Tuhan, aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya begitu saudara di rumahnya, saudara di gereja, saudara bisa menghargai waktu saudara ketemu sama Tuhan. Sejak dari rumah dia kasih yang terbaik. Dia udah siapkan kayu sejak dari rumah. Makanya kalau saudara mau datang ibadah, sejak dari rumah siapkan hati saudara. Aku mau terima sesuatu Tuhan hari ini. Nah ketika dia belah kayu, dia ajak bujangnya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Ini lebih berat lagi ini. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Butuh waktu 3 hari Pak. Abraham butuh waktu 3 hari untuk dia lihat anaknya. Sak, papa sayang sama kamu, Sak. Tapi kamu harus papa korbankan. Hari kedua, Sak, papa sayang sama kamu, Sak. Tapi kamu harus papa korbankan. Hari ketiga, Sak, papa sayang sama kamu. Tapi kamu harus papa korbankan. Bagaimana perasaan ketika Yohanes 3 ayat 16 itu, dia kasih anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib buat kita. Sebagai bapak, Pak, berat, Pak. Tapi Abraham, dia belajar taat dari ketidakmampuannya dia. Saudara, Tuhan bilang sama Abraham, kamu bawa anakmu yang tunggal jadi korban, jadi persembahan. Segala sesuatu yang unsur pemberian, karena ada sesuatu yang menyakitkan,
That's sacrifice. Itu korban. Makanya Yesus seperti Ishak yang mesti dikorbankan di atas kayu salib. Dan hari itu, Abraham dia 3 hari. Kalau saudara seperti saya, saudara sebagai bapak, saudara punya anak, saudara pasti ngerti lah. Anak kita nangis saja. Satu kali itu anak saya Bradley, tiba-tiba dia nangis. Saya bingung menenangkan dia, tiba-tiba air mata saya tumpah juga. Ya, bapak seperti saya yang punya anak pasti ngerasain. Kalau masih jomblo agak susah menjelaskan. Kira-kira begitu. Kita ngalamin pak yang kayak begitu. Kita gak pengen anak kita susah. Kita gak pengen anak kita nangis, betul gak? Dan tiba-tiba hari itu, dia sepanjang 3 hari, tiba-tiba Tuhan bilang begini, hey, korbankan dia. Tuhan, enggak, korbankan. 3 hari. Makanya harga sebuah ketaatan, itu harus ada satu kata ini. Pengorbanan. 3 hari, terus. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang 5. Kita baca sama saudara. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang saya suka dari kata Abraham, respon Abraham ketika dia diminta untuk mempersembahkan anak, Abraham bilang begini, dia bawa 2 bujangnya, terus kemudian dia bilang sama bujangnya, kalian tinggal di sini ya, karena aku dan anak ini, kami akan pergi ke sana, ke Gunung Moria, karena kami akan sembahyang. Beneran sembahyang gak? Enggak. Yang Tuhan minta, korbankan, bunuh anakmu. Tapi dia jawab ke 2 bujangnya, kami akan sembahyang. 2 bujangnya itu mesti ditinggalin pak. Apa jadinya pak kalau 2 bujangnya tidak ditinggalin? Tiba-tiba begini, dia bawa 2 bujangnya, Abraham ambil pisau. Bujangnya tanya, om ngapain om? Enggak, mau bunuh Ishak, lu gila lu kali lu. Makanya segala sesuatu yang tidak mengerti rencana Tuhan, tinggalin. Jangan berupaya dan melibatkan orang yang tidak ngerti visi Tuhan atas hidup kita. 2 orang bujangnya ini, Tuhan gak bicara kok sama mereka. Makanya 2 bujangnya itu, Abraham bilang begini, kalian tinggal di sini ya. Aku dan anak ini akan sembahyang. Dia gak bilang begini, kalian tinggal di sini ya. Gua ke atas, gua mau bunuh dulu anak ini ya. 2 bujangnya itu langsung rangkul, digebukin, papa gila. Dan yang lebih kerennya pak, Ishak is a golden boy. Ishak itu anak emas. Abraham itu punya karyawan, Abraham itu punya bujang. Tapi hari itu, tiba-tiba ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini, ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu. Kayu yang dari mana tadi? Dari rumah. Dia ambil kayu yang dari rumah itu, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Duh, Ishak ini anak emas. He's a golden boy. Anak manja, pak. Anak yang ditunggu 25 tahun. Tiba-tiba, papanya bilang begini, Sak, pikul kayu. Kalau Ishak mungkin gak dewasa, Ishak akan bilang begini, ih papa, kok aku sih, pak? Papa, aku kan gak pernah pikul kayu, papa. Enggak, Sak. Lu pikul kayu. Enggak, papa, kayu berat. Saya mau tanya, saudara. Emang Ishak pernah pikul kayu? Abraham punya bujang, pak. Abraham itu punya karyawan. Urusan pikul kayu, urusan karyawan dong. Tapi hari itu, untuk sebuah harga ketaatan dan pengorbanan, dia bilang sama anak, Sak, pikul kayu. Pak, aku kan gak pernah pikul kayu. Udah pikul kayu aja daripada gue gamparin lu. Pikul kayu cepetan ah. Saya belajar sesuatu. Pelayanan yang terbaik adalah ketika saudara mau berikan pundakmu untuk pikul beban atas hidup orang lain. Come on. Kita kadang maaf pak, pundak kita manja pak. Kita gak mau pikul beban. Kita menyerahkan beban itu ke orang. Kita gak mau pikul kayu, pikul beban. Gak mau ah. Makanya pelayanan yang paling keren adalah ketika kita mau pikul beban hidup orang lain. Sorry, yang Yesus pikul bukan salibnya dia. Hari itu, mereka tuh bilang begini, eh, mana yang kalian mau bebaskan? Yesus yang disebut Kristus, ini orang Nazaret, atau Yesus Barabas? Mereka bilang, bebaskan Yesus Barabas.
Salib yang dipikul oleh Yesus adalah salibnya Yesus Barabas. Tapi Yesus mau pikul beban itu di pundaknya. Kalau tidak ada itu, Pak, enggak ada nama-nama kita yang selamat, Pak. Keselamatan itu dimulai ketika Yesus dia pikul kayu itu di pundaknya. Berat. Makanya kenapa Yesus jatuh berkali-kali? Yesus jatuh berkali-kali bukan karena kayu salibnya berat saja. Tapi sebelum Yesus pikul kayu salib, dia dihantam, dia dihajar, dia dicambuk. Istri saya ini dokter. Kalau orang, Pak, dicambuk, cambukan Romawi itu cambukan ada mata pengaitnya. Begitu dicambuk, daging terkoyak, darah tumpah. Orang udah lemes, Pak. Yesus udah diajar, udah lemes. Tiba-tiba pikul salib itu. Yesus pikul, Pak. Jalan. 3-4 langkah. Tiba-tiba Yesus jatuh. Bah. Karena dia udah lemes. Dia udah dihajar, dia udah dihantam, darah udah tumpah, dia lemes. Tapi apakah dia menyerah dengan kayu salib itu? Enggak, Pak. Dia angkat lagi. Dia jalan lagi. Ketika dia jalan, dia jatuh lagi. Dia angkat lagi. Dia jatuh lagi. Dia angkat lagi. Sama seperti hidup kita, kadang pelayanan. Pak, pelayanan, aduh Pak, gagal lagi Pak, ayo bangun. Pak, berat Pak, ayo bangun. Pak, ngalamin salib, ayo bangun. Saya percaya, tidak ada kemuliaan kalau kita tidak setia untuk tetap memikul kayu salib itu sampai di puncak Bukit Golgota. Karena di puncak Bukit Golgota ada keselamatan yang akan kita terima. Dan yang saya suka dari cerita peristiwa Via Dolorosa adalah ketika Yesus sudah tidak berdaya, dia pikul kayu salib. Tiba-tiba muncul Simon dari Kirene. Pertanyaan saya, siapa Simon dari Kirene? Gak ada yang tahu, Pak. Di mana murid-murid yang lain? Kabur? Makanya ketika Yesus pikul kayu salib seorang diri, dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan sudah lemas, Pak, tiba-tiba Tuhan kirim Simon dari Kirene. Percayalah, di tengah-tengah keletihanmu, Tuhan akan pasti kirimkan orang-orang yang juga akan menolongmu. Jangan takut dalam hidup. Dan Simon dari Kirene, dia mau, dia pikul bebannya. Jadi hari itu, Yesus dia pikul bebannya Yesus Barabas, digantikan sama Simon dari Kirene yang pikul salibnya Yesus. Makanya kalau semua kita saling memikul beban satu sama lain, percayalah, maka pelayanan kita akan lebih kuat untuk kita bisa saling merasakan satu sama lain. Apalagi kita ini disebut sebagai anggota tubuh Kristus, betul gak? Tubuh Kristus itu saling merasakan. Misalkan, kalau jempol kaki kita diinjak, Pak, diinjak nih, jepret, mulut akan teriak apa? Sakit! Itu anggota tubuh yang waras. Zaman sekarang ada anggota tubuh yang agak sedikit gila. Kaki diinjak, mulut ketawa-ketawa. Aduh, enak juga ya, ngerasain tuh. Makanya, beban untuk peduli terhadap kehidupan orang lain, itu yang mesti kita pikul di pundak kita. Sama seperti Ishak. Dia pikul, Pak, kayu itu di pundaknya. Sekalipun dia gak pernah pikul kayu. Tapi papanya bilang, Sak, pikul kayu. Pikul kayu itu. Saya sama istri, kami buka pelayanan di dunia usaha. Dan berupaya untuk menolong orang. Satu kali, lagi dalam keadaan sedikit kurang. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, ke rumah. Ketemu saya sama istri. Pastor! Pak Pendeta, tolong, Pak Pendeta apa? Pak Pendeta, saya sudah tidak punya pekerjaan, Pak Pendeta. Ya sudah. Istri saya bilang, udah sayang, itu kan ada motor. Udah motornya kasih dia. Udah di motornya udah dikasih. Udah dikasih motor, Pastor. Kami butuh dana. Kami butuh modal. Jualan apa? Gak apa-apa, Pak. Sekalipun, rohani banget itu ngomong. Sekalipun dimulai dari usaha kecil, saya mau jualan cilok, Pak. Oh iya, butuh berapa, Pak? Saya butuh, Pak, uang 5 juta, Pak. Motor udah kita kasih, uangnya juga kita kasih 5 juta. Selang 1 bulan, motornya hilang, orangnya juga hilang. Pengen gue colok kayak cilok gitu. Tapi Pak, kita belajar. Bener loh.
Salib itu harus menyakitkan. Kalau belum menyakitkan, bukan salib, tapi justru lewat sesuatu yang menyakitkan, ada keselamatan di puncak bukit Golgota. Aduh. Kita ngomongnya pelayanan, tapi pundak kita masih manja. Berat. Apaan? Ayo pelayanan. Enggak mau ya, pundaknya berat, Pak. Enggak mau. Makanya terkadang gembala itu mesti persis seperti Abraham, Pastor Paulus. Pikul kayu itu. Pikul kayu itu daripada lu yang gua salipin itu ntar. Ishak disuruh pikul, Pak. Berat. Tapi Ishak, dia mau pikul itu, Pak. Sama seperti Yesus. Dia pikul kayu itu. Sekalipun udah gak berdaya. Yesus itu gak berdaya, loh. Dia udah lemes, Pak, dia tiba. Sampai kemudian dia ditanyain, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Engkau sendiri sudah menjawabnya. Makanya ketika Yesus ada di atas kayu salib, semua orang meninggalkan dia. Semua orang heran. Loh, kaget dong, mereka shock dong. Yang buat mujizat, kok mati? Yang sembuhkan orang, kok mati? Yang bangkitin Lazarus, kok mati? Makanya iman itu akan kelihatan justru ketika Tuhan belum melakukan apa-apa. Akan kelihatan, Pak, kita kuat atau enggak. Makanya harga sebuah ketaatan tadi, ketika Ishak dia pikul kayu itu. Terus, kayaknya wajahnya mulai sedih nih kayaknya. Terus kita baca ayat berikutnya ya. Sedang di tangannya, di bawahnya apa saudara? Api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bisa ditampilkan enggak? Api dan pisau. Jadi hari itu Ishak pikul kayu, dia pikul kayu. Sedangkan Abraham, dia bawa pisau dan api. Oke, pisau itu untuk apa sih, Pak? Abraham itu bawa pisau untuk dia sembelih Ishak. Maaf, saudara. Di dalam diri manusia daging kita ini, harus ada pisau yang menyingkirkan. Kesombongan, keangkuhan, apalagi rasa duniawi kita, apalagi hal-hal yang mengandalkan uang daripada Tuhan. Kita perlu pisau. Dan tidak ada pisau yang tajam, pedang yang tajam, selain firman Tuhan. Kita kadang mesti tanamkan sesuatu yang kita dengar harus seperti pisau yang dia pangkas. Dia matikan manusia daging kita. Dia matikan keinginan kita. Dia matikan kesombongan kita. Dan Ishak tidak akan pernah jadi korban kalau Ishak tidak disembelih. Makanya terkadang untuk membuat engkau rendah hati, Tuhan harus menyembelihmu. Lewat proses yang menyakitkan. Tidak ada cara lain. Dan di tangan Abraham, selain ada pisau, hari itu ada api. Api itu untuk apa sih? Api itu untuk membakar. Karena Ishak tidak akan pernah jadi korban bakaran kalau tidak ada api yang membakar dia. Contoh, kalau saudara suka makan sate, sate babi. Babi itu kan, babi utuh kan mesti dipotong kan? Iya. Yeah. Mesti dipotong, terus dicincang-cincang tuh. Mesti dipotong tuh. Dan itu perlu pisau. Begitu dipotong, terus ditusuk-tusuk. Terus kemudian saudara disuruh makan. Saudara mau? Pasti saudara nolak. Masih mentah, Pak. Iya kan? Kalau sate babi itu mau dinikmati, maka setelah dipotong-potong, setelah ditusuk, maka perlu proses pematangan. Dan itu butuh api. Api itu yang membuat sate babinya matang dan bisa dinikmati. Kalau saudara mau matang secara rohani, gak ada cara lain, Pak, selain proses dan api yang saudara terima. Udah, sedih lagi nih wajahnya ini. Gak ada cara lain. Proses. Makanya bedanya Yesus dengan yang lain, dia mati, Pak, di atas kayu salib. Dia buktikan. Dia gak cuma bilang, aku sayang sama kamu. Dia buktikan mati di atas kayu salib. Makanya jangan minta kebangkitan hari Minggu kalau saudara tidak setia melewati Jumat dan gelapnya. Serta kematiannya. Karena kebangkitan itu muncul karena ada Jumat yang penuh dengan kematian. Jadi kalau mungkin hari ini saudara, bisnis sedang mengalami kematian. Keluarga seperti kau sedang mati, Pak. Apalagi pelayanan kau belum dipromosikan. Percayalah, kesetiaan akan membuat saudara sampai di pada hari Minggu. Selalu ada berkat di balik semua proses yang saudara alami. Saya mau cerita dikit, 5 menit lagi selesai. Hari ini saya dan istri, kami diberkati Tuhan, Pak. Sangat diberkati Tuhan. Kami buka bisnis, sangat diberkati Tuhan. Saya cerita banyak sama Pastor Paulus. Bagaimana kami buka usaha, kami ikutan kecil-kecilan.
di perusahaan buka restoran, di pertambangan nikel, kami sangat diberkati. Kami ngalamin fasilitas sangat diberkati. Tapi 10 tahun yang lalu, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Dan itu tidak mudah buat saya. Kenapa? Karena hari itu berat badan saya cuma 62 kg. Nah kalau hari ini nih sate babi, bakmi udah masuk nih, makanya agak bengkak. Tapi tenang aja, yang merasa agak badannya bengkak kalau ditanya, loh kok bengkak? Tanda diberkati Tuhan, gak usah sedih. Ya, jawab itu. Nah 10 tahun yang lalu, saya ngekos di Manyarjo, di Surabaya. Itu dekat gereja Betani Manyar. Karena sekolah saya itu di Betani Manyar. Tiba-tiba malam-malam itu ditelepon sama seorang ibu, telepon saya. Shalom, David ya? Oh ya bu, Pak David, saya mau undang Pak David pelayanan. Boleh bu, di mana bu? Rumah saya itu dekat dengan jembatan Merah Plaza. Siap bu. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi, udah mandi, udah pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, pakai kemeja, pakai minyak rambut klimis. Laler nempel ke preset saking gantengnya. Nahannya angkot, Pak. Bawa gitar, bawa Alkitab. Nahan angkot. Saya cek isi dompet. Aduh, sisa 5.000 rupiah. Ya udah. Naik angkot sampai di Jembatan Merah Plaza di JMP. Bayar 3.000 rupiah. Berarti sisa uangnya berapa, saudara? 2.000 rupiah. Sampai di situ saya telepon itu ibu itu. Bu! Saya sudah sampai, Bu, di Jembatan Merah Plaza. Pak David, rumah saya deket, Pak. Nanti tinggal di situ, gak jauh kok, Pak. Nah, deketnya orang Surabaya sama Jakarta beda. Kalau Jakarta bilang deket, ya udah deket. Kalau Surabaya itu bilang deket, deket, Pak. Nah, itu. Sampai kaki gempor mau patah baru deket tuh. Panas-panas itu, Pak Paulus. Saya bawa gitar, saya bawa Alkitab. Sisa duit 2.000 rupiah. Di situ ada tukang becak, Pak. Tapi saya mikir gitu loh, naik becak bisa. Cuma, kalau saya naik becak, nanti saya ngasih persembahan pakai apa? Karena tinggal sisa 2.000 rupiah. Saya gak mau naik becak. Saya jalan kaki, sampai di rumah ibu itu, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya doa penutup, saya doa pergat, paket lengkap. Lu mau cari di mana lagi paket lengkap? Udah, habis itu makan-makan. Ayo makan Pak David, makan Pak David, Pak David. Uang 2.000 udah buat persembahan. Makan Pak David, makan Pak David. Nah, udah makan-makan tuh. Terus satu persatu mereka pamitan pulang. Pak David, khotbahnya luar biasa Pak David. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok gak kerasa apa-apa? Oh ya udah. Sampai di sini saudara jangan berpikir saya pelayanan hanya untuk cari persembahan ya. Percayalah saudara, usaha saya sama istri sangat diberkati Tuhan. Dan saya pernah ceritakan itu ke Paulus. Tapi hari itu, gue mesti pulang naik apa, Maimunah? Saudara, oh ya udah. Udah, pikir saya, mungkin yang berkati nanti yang punya rumah. Saya ambil Alkitab, saya ambil gitar. Bu, terima kasih bu ya, Pak David. Khotbahnya luar biasa, cuame tenan Pak David. Jangan lupa nanti pelayanan lagi ya. Saudara, buat seorang hamba Tuhan pelayanan kemana-mana, itu ada dua macam persembahan. Yang pertama namanya PK, itu persembahan kasih, amplop ada isinya. Nah yang kedua namanya PT, itu persembahan thank you Pak, terima kasih Pak. Itu begitu saya, bu saya pamitan pulang bu ya, terima kasih bu. Gitu. Pak David, nanti datang lagi ya Pak David ya. Oh ya bu, terima kasih bu. Begitu jabat tangan, dalam nama Yesus. Kok gak kerasa apa-apa? Ya udah. Saya ambil Alkitab, gitar, saya jalan kaki. Saya mau tahu jaraknya berapa? 24 km. Kira-kira patah gak kaki lo? Ya, sekilo dua kilo nyanyinya ini. Nyanyinya. Melayani lebih sungguh. Begitu udah nyampe 3 kilo, beda lagi lagunya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Udah sampai 9 kilo tuh, lagunya beda juga tuh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Begitu udah di kilo 12, 13, 13, beda lagi. Di puncak Golgota ada penyalipan. Pak, itu di deket-deket jembatan, di deket-deket Tunjungan Plaza. Saya waktu jalan kok, kaki kok sakit. Saya buka pak sepatu saya pak. Saya kan pakai sepatu pantofel tuh. Ujung ke ujung pak, lecet pak. Tega bener, lecet diketawain. Lecet pak. Itu saya duduk, saya taruh gitar, saya taruh Alkitab, aduh perinya minta ampun. 11-12 kilo jalan pak. Gak percaya, coba ntar pulang jalan kaki tuh. Saya lihat ke atas, saya bilang gini, Tuhan terima kasih buat proses ini. Coba kalau saya jemaat GBI, Gajah Mada yang gak bertobat. Begitu lihat ke atas, Tuhan terima kasih ini. Habis itu, Tuhan turunkan hujan api kepada ibu-ibu itu Tuhan. Saya bilang enggak Tuhan, terima kasih Tuhan buat prosesmu. Saudara, motor lalu lalang. Mobil lalu lalang. Ada orang motor lihat itu begitu lihat. Kenapa ini orang ini kasihan tuh orang tuh. Dia mereka enggak ngerti apa yang saya rasakan. Jalan kaki lagi, pakai sepatu pantofel lagi. Begitu nyampe di tempat ngekos di Manyarjo. Saya buka sepatu saya. Bukan lagi ujung, Pak. Semua ujung udah lecet sakit, Pak. Saya bersyukur sama Tuhan, enggak ada kata mengeluh. Besoknya saya ke kampus. Ketika saya di kampus besoknya, teman saya itu calon-calon hamba Tuhan tuh. Tanya, "Bro, udah pincang, Pak? Udah gini, sakit banget." Dia tanya, "Bro, kakinya kenapa?" Pengen saya jawab, gara-gara diundang ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi saya bilang apa? Saya bilang gini, "Oh, kakinya kenapa?" "Enggak, dapat berkat dari Tuhan." "Oh, berkatnya kok pincang? Kenapa tidak putus sekalian kakinya gitu?" Orang ajar juga tuh mereka itu. Saudara, sampai hari ini dengan kaki yang sama ini, saya sudah melakukan perjalanan keliling ke semua provinsi Indonesia dan ke 33 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saya belajar, ketika kita kasih yang terbaik tanpa sebuah keluhan, selalu ada berkat yang terbaik. Jangan pernah kecewa sama Tuhan ketika diproses. Ada saatnya, setiap air matamu akan berubah jadi permata di hadapan Tuhan. Makanya, ketika Abraham kasih anaknya, Tuhan bilang begini, "Hey, jangan, muncullah kata Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan." Jehovah Jireh itu muncul karena Abraham taat mempersembahkan Ishak. Maka belajarlah kita taat dengan apa yang dia inginkan. Saya suka lagu ini. Ujilah aku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Cobalah aku Tuhan. Selidiki dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Yes Lord. Aku rindu hadiratmu. Aku ingin menikmati kehadiranmu. Yang mengasihi Tuhan sambil mengangkat tangan, come on. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai aku Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
Kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus memelihara kami semua. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu yang luar biasa ada buat kami. Engkau Immanuel, Jehovah Jireh yang menyediakan hidup kami sebelum kami memintanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. God bless you, Tuhan memberkati.